Belum sebenarnya. Belum. Tadinya tadi sempat cuma mungkin kalau memang saya lanjut sleeping, kemungkinan jadwalnya bentrok. Jadi bisa jadi nggak jadi host. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada penemuan titik temu di mana ya mana tuh bisa berbagi jadwal ya kan. Kalau sekarang ya saat ini sih emang sepertinya belum bisa gitu. Tapi lo sendiri sebenarnya lebih nyaman di acting apa di hostel? Ya sebenarnya apapun pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan yang saya lakukan dan itu kan sebuah mana. Dan saya selalu nyaman sih ngerjain apapun itu, yang mana emang tujuannya kan selalu menghibur gitu kan. Tujuannya untuk menghibur. Gimana kan emang cita-cita saya adalah seorang entertainer. Tapi kebetulan emang dunia yang membesarkan saya itu dunia sinetron. Tapi ya apa yang Tuhan kasih itu patut saya syukuri, dan apapun kerjaan yang saya jalanin, saya harus tetap fokus, tetap komitmen dan totalitas mengerjakannya. Tapi palingan berbeda apa sih antara sinetron dan host sendiri? Pasti naskah ya kan kalau gitu. Ya. Jujur ini kan host itu kan apa namanya ya, ibaratnya kalau secara waktu emang lebih fleksibel ya, lebih cepat. Kalau sinetron kan emang satu harian. Dan ya untuk host sendiri emang itu dunia baru yang emang saya jalanin, baru banget saya jalanin. Tapi apa namanya, saya kan emang tipikal yang pingin selalu belajar gitu. Sinetron aja saya tetap selalu belajar ya. Jadi ya alhamdulillah saya punya rekan-rekan kerja, partner kerja host yang emang bisa membimbing, selalu membimbing, terus mau ngarahin gitu. Dan ya saya pribadi yang seneng kalau ada orang yang ngasih masukan, ada orang yang ngarahin saya gitu. Tapi untuk keduanya emang apa ya, sebuah kerjaan yang tujuannya sebenarnya sama-sama menghibur sih, cuma bedanya ada Vero. Cuma bedanya apa namanya, lebih ke waktu aja sih, lebih ke space waktu itu lebih santai lah ibaratnya kalau untuk host gitu. Lo bisa dibilang sekarang kan juga lo gak sih, kita kan satu grup, sebutin aja lah ya. Di SCTV ada Nikita, di sini ada Lesti, gimana lah lo tuh? Ya untuk Nikita kan emang sebelum saya kenal Lesti ya, saya udah jalan promo bareng sama Nikita. Dan ya jadinya saya bukan tipikal yang orang yang gampang cinlok sebenarnya, yang cinlok, gampang cinlok, tapi ya sebatas partner kerja, lebih ke profesionalitas lah gitu. Dan saya bukan tipikal yang ketika satu project dengan ini saya langsung kasmaran atau dekat sama si A, si B misalkan gitu. Udah sop-sopan sama Dede. Iya. Iya. Ya awalnya saya kan anaknya suka main handphone ya, suka main game, main handphone gitu kan. Dan kebetulan pas saya lagi makan, Dedek nyuapin dan malah keterusan gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi terakhir sebenarnya perasaan lo sama Dedek itu dasarnya sayang sebagai teman, adik atau gimana sih? Atau sebenarnya sejauhnya kalian sudah jenjang lebih serius tapi enggak, iya nggak usah bahas itu deh, itu ya cukup orang menilai lah, cukup kalian yang menilai itu. Yang pasti saya termasuk nyaman ngejalaninnya, ya udah kita biarin berjalan bagaimana semestinya aja gitu ya, tetap menjalin hubungan satu rahmi, menjalin hubungan baik ya, silakan masyarakat menilai apa. Aduh, Luffy no comment. Karena setiap orang punya persepsi masing-masing dan saya selalu menghargai pendapat orang, persepsi orang terhadap saya. Oh.